pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Asahan Sumatera Utara melakukan aksi damai di kantor Bupati Asahan dengan membacakan surat Yasin dan ayat kursi guna mengusir setan atau makhluk gaib. Tujuan dari aksi damai ini sedikit unik, karena tujuannya mengusir makhluk gaib seperti setan, iblis, dan tuyul yang diduga kerap mengganggu kenyamanan pemerintah Kabupaten Asahan dalam menjalankan tugasnya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan orasinya dan mengatakan bahwa aksi ini bentuk protes dan rasa kecewa kepada Bupati Asahan. Karena saat ini pembangunan di Kabupaten Asahan sangat terhambat, bahkan peningkatan sumber daya manusia pun kurang efektif. Lakukan aksi pembacaan surat Yasin dan ayat kursi, di mana kami, tujuan kami ialah membantu Asahan menjadi masyarakat religius. Kami menilai bahwasannya Bupati Asahan hari ini lalai dikarenakan adanya bisikan setan, bisikan tuyul, bahkan bisikan iblis. Karena tujuan kami mereka tersadarkan. Nah, ketika mereka turisi dan tetap melakukan kezaliman di Kabupaten Asahan, berarti memang benar setannya terlalu kuat. Menjalankan programnya dengan baik, kami akan menggalang masyarakat Asahan membacakan surah Yasin yang sebesar-besarnya, bahkan pun banyak. Kami akan melaksanakan aksi lanjutan, bahkan lebih ekstrim lagi. Dari Asahan Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.